Ada yang berbeda dari penampilan personil duo Serigala, Ovi Sofianti dan Savitri Pamela. Biasa mengenakan busana seksi dengan belahan dada rendah, kemarin saat menghadiri acara buka puasa bersama rekan satu label, keduanya tampil dengan busana tertutup. Tidak hanya itu, Ovi dan Pamela juga menutup aurat dengan kerudung. Mengenakan kerudung, Ovi dan Pamela memang terlihat berbeda. Diakui keduanya, perubahan ini dilakukan demi menghormati kesucian bulan Ramadan. Kita agak lebih tertutup aja, karena kita menghargai ya, bulan yang suci ini. Keluar pakai kerudung, di dalam pakai baju tidur, bobo. Biasa mengenakan busana seksi menggoda, Ovi dan Pamela terlihat sedikit tak nyaman mengenakan kerudung. Beberapa kali, tangan mereka sibuk mengatur kerudung yang terus melorot. Maka ketika ditanya apakah akan terus mengenakan kerudung, keduanya mengaku masih ragu. Mereka takut kerudung mereka akan menjadi kerudung dusta. Ingin berubah soal hati juga ya, pengen ngerubah hati ya sama keluarga. Tapi kalau buat seterusnya enggak, belum siap. Masih banyak dosa. Iya, takutnya nanti jadi kerudung dusta kan. Duo Serigala mengaku puasa dribble di bulan Ramadan. Simak di Cumi Camp selanjutnya.